Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di dalam Islamic Informasi. Kali ini saya akan kongsikan sebuah tajuk di sebalik lafaz kalimah lillahi ta'ala yang tersurat dan tersirat lafaz kalimah lillahi ta'ala. Okey, mari kita teruskan. Maksudnya, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Innamal a'malu bil niyat. Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Definisi niat. Niat menurut bahasa adalah mengarah diri kepada sesuatu perbuatan, manakala menurut Dewan Bahasa dan Pustaka pula, niat adalah maksud atau tujuan sesuatu perbuatan. Niat menurut istilah adalah maksudnya niat adalah keazaman, yakni tekad di dalam hati di atas setiap perkara yang fardu dan selain daripadanya, yakni wajib. Maksudnya, niat adalah tujuan melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan perbuatan. Lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Sesungguhnya apa yang dilakukan kerana Allah itu akan abadi selamanya. Lillahi Ta'ala. InsyaAllah bersama-sama kita telah mendapat manfaat, ya, semoga mendapat manfaat daripada apa yang telah diutarakan sebentar tadi. Semoga kita berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.